Dilansir dari Kompas.com Jakarta, artis Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sahabatnya, Hetty Sunjaya. "Iya benar, tadi jam 7:30 meninggalnya di Rumah Sakit Simpruk," kata Hetty saat dikonfirmasi Kompas.com. Hetty mengatakan, Dorce meninggal dunia karena COVID-19. Saat ini jenazah masih ditangani oleh pihak rumah sakit. Hetty Sunjaya dan keluarga belum bisa memastikan di mana jenazah Dorce Gamalama akan dimakamkan karena harus mengikuti protokol COVID-19. Sebelumnya diberitakan, selama beberapa bulan ini Dorce bolak-balik dirawat di rumah sakit karena diabetes. Kondisi kesehatan Dorce sempat menurun pada Oktober tahun 2021. Dorce tidak bisa berjalan sehingga harus mengenakan kursi roda. Selain itu, Dorce juga didiagnosis menderita Alzheimer. Penyakit itu membuat ingatan Dorce terganggu. Ucapannya juga kerap melantur. Sejak sakit, sejumlah rekan artis silih berganti menjenguk Dorce. Meski sakit, Dorce memiliki semangat untuk sembuh yang cukup tinggi. Bahkan ia sempat syuting video musik. Dorce meninggal dunia dalam usia 58 tahun.